Loh, hebatnya pesantren diantaranya adalah ini gitu ya, yang tidak dimiliki oleh di luar pesantren. Jadi penting wa khidmatuhu li'alimin yata'allamu minhu. Jadi seorang yang mulia itu khidmat kepada orang yang alim, kepada gurunya, di mana itu belajar kepada gurunya. Lalu yang ketiga apa? Wasu'alu amma la ya'lamu, lan bertanya amma saking sesuatu la ya'lamu, yang tidak ngerti. Dan ini pentingnya tradisi bertanya. Santri itu boleh bertanya kepada kiainya. Ya. Murid boleh bertanya kepada gurunya ketika itu pelajarannya tidak ngerti. Ini tradisi-tradisi zaman dulu yang terus dipakai sampai hari ini. Maka ada yang namanya muhadharah, ada yang namanya musyawarah, ada yang namanya mudzakarah, ada yang namanya itu soal jawab, ada yang namanya syawir. Kalau di pondok-pondok itu ya musyawarah itu kitab itu. Jadi pelajaran hari ini nanti kalam itu dipelajari, diterus, dibahas, dikaji. Sehingga apa itu? Ya, terus bersambung. Ilmu yang disampaikan oleh gurunya itu sambung terus. Itu khidmatuhu. Nah ini khidmatnya syarif, orang yang mulia itu lidhaifihi, terhadap tamunya. Nah ini penting lagi ya. Jadi khidmat kepada tamu. Makanya itu ajaran pesantren-pesantren para dari leluhur-leluhur, guru-guru kita, kiai-kiai kita, itu ketika itu menyambut tamu itu luar biasa. Paham gitu ya, sampai Ibajai Syaraful Anam, sampai Mahallul Qiyam, sampai dibaca Tola'al Badru Alayna Min Thaniyatil Wada'i. Ya karena itu Rasulullah itu ketika nyampe ke Madinah dulu itu oleh sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu sahabat yang sudah ada di Madinah itu. Sahabat Muhajirin itu yang ikut hijrah Rasulullah itu ketika baginda Nabi itu nyampe di pintu, sudah masuk Madinah, maka disambut oleh sahabat Ansor. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i, wajaba syukru alaina. Gitu ya. Tala'al badru, telah muncul bulan purnama. Jadi Rasulullah itu bersama kaum muhajirin itu dianggap bulan purnama. Senang. Jadi apa? Karena sahabat Ansor itu yang menolong sahabat muhajirin. Jadi orang ketika hadir tamu itu disambut sebaik-baiknya. Makanya mari kita biasakan ya, santri-santri termasuk di sini ini, ketika ada guru itu, ketika ada gurunya datang, ketika ada kiainya datang, ketika ada tamu datang itu ya, biasakan berjejer, biasakan menyambut ya. Supaya apa? Tradisi peradaban ini di kalangan pesantren ini itu, biar kita bisa menjaga sampai seterusnya. Makanya orang-orang zaman dulu itu kalau sudah ada tamu itu luar biasa ya, disambut dengan luar biasa, diperlakukan dengan luar biasa. Ini ciri-ciri dari orang yang mulia itu, wa khidmatuhu lidhaifi. Jadi orang yang dikatakan mulia itu kalau itu melayani, menghormat, khidmat kepada tamu. Paham ya? Jadi biasakan ya, kalau ada tamu itu dihormati ya.
biar tradisi pesantren ini selalu tetap terjaga.